Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya ar-rahman rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Hadirin ahli pengajian Masjid Ar-Risalah, alhamdulillah pada malam ini atas berkat qada dan qadar Allah, kita bisa melaksanakan pengajian rutin bulanan yang biasa dilaksanakan pada Selasa kedua. Panitia sudah memasang tarif judul, yaitu Tauhid sebagai pondasi. Kalau kita lihat dari judul itu, Tauhid sebagai pondasi. Tauhid bisa jadi pondasi kalau kita tahu makna apa itu tauhid. Tauhid itu asal katanya dari wahada yuwahidu tauhidan, masdar yang artinya mengesakan. Mengesakan naon? Nah, mengesakan naon wae. Kalau kita menganggap sesuatu itu tidak ada lagi, tidak ada lagi masjid selain Ar-Risalah, berarti tetap mengesakan masjid. Tidak ada lagi istri yang paling cantik kecuali istriku, nah itu tauhid. Tidak ada lagi yang lebih kuat dariku kecuali aku, nah itu tauhid. Dulu ada orang yang tidak ada satu raja manapun yang membandingi dirinya. Jadi kusabab jadi raja kuat-kuat ting, tidak ada yang menandinginya, maka si raja itu memproklamirkan diri, ana rabbukumul a'la. Aku satu-satunya Tuhan yang paling tinggi. Bagi Fir'aun mah mengesakan bahwa dirinya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lebih darinya kecuali kata Fir'aun dia. Jadi kalau tahu kita maknanya, tauhid sebagai pondasi. Jadi apapun yang kita yakini satu-satunya, nah itu tauhid menjadi pondasi dalam diri kita. Bukan mana dimaksudku panitia pengajian mah tauhid sebagai pondasi. Kira-kira tauhid mana apa ya? Pondasi ngarah orang setia ka istri, bahwa mengesakan istri, bahwa tidak ada istri yang paling setia kecuali istriku. Nah, gitu Pak. Halus apa? Aina kieu we husnudon, urang tebak eta maknana teh ka mana? Walaupun ieu makna tebakan teh bisa terjebak urang Pak. Ulah menebak bisi terjebak. Kenwe ramah husnudon. Najan kaluar tina kaidah. Ari kaidah menyebutkan bahwa maqasidul labdi ala niyatil lafidi. Maksud dari sebuah lapad dikembalikan kepada yang melapadkan. Panitia ieu teh tauhid ka saya teh. Pondasi teh. Tauhid sudah pasti banyak datos ma'ruf, tos ma'rifat, tos mengena bahwa tauhid mah teu aya deui iwati kudu kaal, kudu mengesakan teh kasaha, yaitu tidak ada lagi yang harus diesakan kecuali Tuhan. Jadi kepada makhluk mah tidak boleh mengesakan Pak. Jadi ulah nepi ka kieu, tidak ada lagi bapak yang paling menyayangiku kecuali bapakku. Tata-tata Pak, lamun ditinjauku ketauhidan mah,
berarti kita telah keluar dari sesuatu bahwa yang mesti diesakan itu adalah Tuhan. Nah, kusabab Tuhan teh banyak. Aya Tuhan ieu, Tuhan ieu. Nah, kita wajib mengesakan, yaitu dina surat Toha ayat 14. Nah, engke aya kalimat bahwa Esa itu adalah tunggal. Tunggal maksudnya apa? Tidak ada yang tunggal dari namanya kecuali nama itu. Pak, upami menakan Tuhan. Pernah teu Pak menakan anu namina Tuhan? Dulu pertama kali viral itu KTP elektrik, ada orang yang mengupload nama Tuhan. Ditemukan Pak di KTP nama Tuhan, tapi tidak pernah ditemukan satupun KTP yang mengatasnamakan Allah. Nama saya Allah Malaya, tapi anu namana Tuhan Maya. Nah, di sini perlu kita mentauhidkan, mengesakan Allah, karena Tuhan-Tuhan yang dianggap oleh manusia itu banyak. Matak Pak, lamun berdebat tentang masalah Tuhan, nah, tapi tidak ada sandaran. Sandaran apa? Sandaran pokok yang membuat sandaran. Maka ngaco kadituna. Ketika kita mau tauhid menjadi pondasi, maka kita kembalikan kepada yang mewajibkan bertauhid. Saha nya eta Allah. Nah, Allah sekali lagi Esa dalam segalanya. Esa dalam namanya, Esa dalam perbuatannya, Esa dalam penciptaannya. Nomor hiji weh lapa. Esa dalam namanya Allah. Artinya tidak ada nama Allah di muka bumi ini kecuali satu. Saha? Allah, Tuhan kita. Tadi ge Tuhan mah ayanya anu ngaku dina KTP Tuhan, tapi anu nyebutkeun ngaranana Allah mah aya. Kalau Allah itu ditulis, Allah teh terdiri dari berapa huruf? Alif, lam, lam, ha. Karena Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, dihapus dari manapun hurufnya, itu tetap akan kembali kepada Allah. Coba kita hapus huruf alif na, jadi naon dibaca napa? Lillahi, hartosna naon? Hanya bagi Allah. Lillahi ma fis samawati wal ar. Apa saja yang ada di bumi ini kepunyaan Allah. Pupus selam na hiji jadi naon? Lahu. Naon hartosna lahu? Lahu mulkus samawati wal ar. Kepunyaannya lah bumi dan langit itu. Terakhir hakna. Lam terakhir dipupus tinggal naon? Alif, lam, lam. Dipupus tak alif, lam, lam. Tinggal naon? Haknya dibacana naon? Hu. Aya hartosna kene? Aya. La ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan kecuali hu. Kamana hu teh? Dia. Sadia teh. Tafsirkan ku surat Al-Ikhlas ayat kahiji. Kul huwallahu ahad. Nah, hu huwallah. Kembali kepada Allah. Sok. Mana anu ngaku Tuhan? Pupus we ngaranana. Salah satu hurufna sudah tidak ada artinya. Tadi dicontokeun Firaun, ulah nyontokeun ayeuna apa? Bisi kena delik hukum penodaan, penistaan agama. Firaun we moal ngalaporkeun nyebut Firaun mah, Pak. Aya kene umat Firaun di dieu. Moal aya nu ngalaporkeun. Firaun. Panu ngaku Tuhan, coba pupus namana huruf pa-na jadi naon? Raunnya raun asal Fir'aun jadi raun. Naon hartos raun? Pupus deui ra'na jadi aun. Aya keneh aun, nulungan. Pupus wa'na jadi wun. Tutup pupus nuna jadi nunnya. Tuh.
Pupus sesadayana ka laut tah, ka laut merah diteuleumkeun. Allah mah pupus sesadayana ti alif nepi ka ha. Jadi gaib. Allah yang maha gaib. Jadi satu-satu nama-nama yang tidak dimiliki dimanapun itu kecuali hanya satu tunggal milik Allah, nama itu. Tidak ada yang berani mengatakan saya namanya Allah. Nu namana Tuhan mah aya tadinya. Eta cenah aya Saifullah, aya Abdullah. Pan eta mah aya awana Abdullah hamba Allah. Saifullah pedangna Allah. Sanu gelar pedangna Allah teh? Khalid bin Walid banyak. Khalid bin Walid Saifullah gelarna teh pedang Allah. Matak, nah aya nu nafsirkeun Khalid bin Walid teu maot-maot najan perang beratus-ratus kali. Tos aya hadisna Khalid bin Walid mah moal perang naon maot dina pangperangan. Maotna di mana? Dina kasur Pak teu damang. Khalid bin Walid dinyatakan Saifullah pedang Allah, lamun maot di pangperangan ke orang kafir Quraisy nyebutkeun pedang Allah patah. Allah geus eleh bakal kitu engkeun teh. Nah, kenapa demikian? Allah tidak ada yang berani memakai namanya. Karena tadi Allah itu esa dalam namanya, esa dalam perbuatannya. Tah, maka kembali tauhid sebagai pondasi. Ketika kita menganggap Allah itu adalah Tuhan kita, berarti pertama, nama Tuhan kita Allah tidak dimiliki oleh Tuhan-Tuhan lainnya. Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dibalikkan menjadi isbat, Allah lah sebagai Tuhan kita. Nah, cenah lamun nyebut Allah sebagai Tuhan kita, toleransi itu Pak, toleransi itu. Nah, pada ini orang terjebak oleh kalimat toleransi bahwa Allah itu Tuhan kita satu-satunya. Allah itu Tuhan itu hanya satu Allah. Berarti penghargaan agama lain. Nah, kita diajarkan oleh Allah. Nah, matak tauhid kalau teh, ketika bingung salah satu masalah terjebak dengan kalimat toleransi, kita kembali. Sebagai tauhid sandaran, Allah telah memerintahkan kita menghargai agama lain. Kumaha? Surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, nah silahkan amalkan. Agamaku, aku tidak akan mengganggu ketika kamu ibadah. Nah, jadi lamun orang tauhid ke Allah sebagai pondasi, apapun masalahnya kembalikan ke Allah. Sahabat, Allah yang punya solusi, Allah yang punya jawaban segalanya. Pak, lamun orang geus jadi pondasi Allah sebagai Tuhan kita. Nah, tuluy we ragu saeutik akan Allah tibakan kegoncangan ke dalam diri kita. Pernah Pak ragu ketika kita punya anak masih kecil. Terus orang tembi berpikir, duh, bagaimana kalau kita meninggal hari ini sedangkan anak-anak kita masih kecil. Pernah Pak berpikir seperti itu? Kela-kela pernah tuh Pak? Ite ngahulang teh pernah atau minang teh mikiran eta? Kela Pak ngahulang teh sekali deh. Pernah berpikir seperti itu atau sering berpikir seperti itu? Budak kalau dikeneh kumalamun mawat orang. Sanu ngurus. Nah, Pak, tadi oge orang teh tauhid sebagai pondasi. Ketika berpikir itu kembali kepada tauhid, pondasi hanya satu-satunya Allah pengurus makhluknya. Hanya satu-satunya Allah pencipta makhluknya, kembalikan ke Allah. Lamun teu dikembalikan ke Allah, tiba Pak rasa kabingung, rasa kahariwang dina diri orang. Eta teh cacak-cacak ragu hungkul, Pak. Ragu saja sudah tiban kebingungan, kegundahan, kesedihan terhadap diri kita, apalagi kita menganggap bahwa nah ada sesuatu yang diesakan selain Allah. Pak, pernah aya kejadian tahun sabarahanya penyanyi The Beatles teh Pak tahun sabaraha eta teh terkenana sigana nutos tahun sabaraha eta The Beatles terkenana Pak. Ayah nu apa kadebita John Lennon Pak?
John Lennon. John Lennon yang tahun sabarahanya ya teteh. Tahun 60-an ya pak. Hilap deh itah dina sejarahnya tahun 60-an. Saking terkenalnya John Lennon pak. Diwawancara ku reporter. Dipuji ku reporter teteh. Wah anda terkenal, anda hebat. Ngajawab ya ningki. Saya lebih terkenal daripada Tuhan. Jawab apa? Tuhan John Lennon siapa? Allah sanes. Sanes Allahnya. Padahal nu dianggap Tuhan atau bukan Allah, tapi dia pernah mengucapkan dalam wawancaranya, The Beatles lebih terkenal daripada Tuhan. Ditambahan di pernyataannya, lihat siapa yang lebih kuat di dunia ini, apakah Tuhan dengan ajarannya atau The Beatles dengan grupnya? Pak Tepira, sababaraha minggu tinyarios eta anjeuna di temaku penggemarna pak. Di temak di mana? Di payunun bumi nak. Terkenana The Beatles karena naon? Wah nyanyiannya bagus-bagus dan terkenal The Beatles atas kematiannya setelah membandingkan keterkenalan dirinya dengan Tuhannya. Bayangkan padahal sanes Allah pak Tuhan teh. Karek nyebut gitu. Bahkan dina berita kepingan lagu-laguna kapukur makan CD pak. Ujung pitana dijejekan ku penggemarna. Ditafsirkan John Lennon meninggal karena telah menghina Tuhan. Jadi pak lamun orang menganggap ada sesuatu yang diesakan selain Allah, berarti kita menghina Allah. Kuduna Allah nu diesakan teh ternyata ada lain. Selain Allah, maka akan ada adab yang datang dari Allah. Ayah deui pak nu terkenal. Tahun sabaraha tah simkuring nyatet jadi dia. Pang terkenal na kapa harita tahun sabaraha eta teh tahun 1912 kapa naon da pak nu pang terkenal ageung Titanic banyak Titanic tah kapa pang ageungna arsitekna saha Thomas Andrews saking hebat na kapa dina waktu itu proyek terbesar mahakarya. Padahal mah nu maha karya mah Allah pak, moal aya nu satu-satunya ciptaannya yang terhebat hanya Allah. Nah makhluk pak karena tidak dekat dengan Allah punya kelebihan menciptakan perahu piraning pang ageung nadina waktu sarita pang hebatna pada saat itu dia mengatakan setelah beres proyekna diwawancara ku wartawan bagaimana kelayakan kapal Titanic ini untuk berlayar di Samudra Atlantik. Jawaban aku maha, kapal ini tidak ada yang sanggup menenggelamkan. Tuhan pun tidak ada sanggup yang menenggelamkan. Bayangkan pak, berlayar we tanggal 10 April 1912. Ternyata bukan Tuhan yang menenggelamkan, tapi ciptaannya yang menenggelamkan. Kuma nabrak gunung es. Nabrak gunung es pak, belah jadi dua, tenggelam. Tak pak, etete kakarek nyebutkan gitu. Terpercaya pak, cobaan weh. Etete karek nyebutkan Tuhan manehanana. Anu Tuhan anjeuna teh, bukan sederajatnya bukan Tuhan seperti kita. Tuhan Allah, komo lamun orang nyebutkan gitu. Bade nyobaan pak, mau bisa dibalikan deh. Itu banyak. Orang-orang yang terkenal saking terkenalnya lupa bahwa kehebatan dirinya, kemasyhuran dirinya dihebatkan oleh yang maha hebat. Kemasyhuran dirinya dimasyhurkan oleh yang maha masyhur, lupa akhirnya menentang. Bahkan ada orang Brazil pak, penyair, vokalis, namanya Teh Azuza pak, nuju konser. Ngarokok naon niupkeun haseup rokok ka luhur ini asap untuk Tuhan karek nyebut kitu pak maka dia mati tragis. Masih di Brazil ada seorang anak yang mau bepergian kemana-mana pakai mobil orang tuana. Ibunya mengatakan begini, berdoalah sama Tuhan. Ikutlah Tuhan bersamamu kemanamu engkau pergi.
anaknya bukan mengaminkan tapi menyebut kieu, boleh Tuhan ikut tapi asal dibahasi. Terjadilah kecelakaan di tengah perjalanan, hancur mobilna, bahasina utuh, tidak tergores sedikit pun. Itu banyak gambaran-gambaran ketika kekuatan dirinya, kehebatan dirinya, kepintaran dirinya tidak mengesakan Allah, tidak menghadirkan keesaan Allah dalam hidupnya, maka hidupnya tragis. Tejamuga cek orang Sunda mah. Atak pak, diurang oge sakapeung mah osok poho ka Allah. Karena apa? Tadi tauhid tidak dibawa-bawa, keesaan Allah tidak dibawa dalam segi kehidupan. Contohnya kumaha? Nah, saalit ya Pak. Matak tadi dina surat Toha ayat 14. Innani anallah. Innani anallah. Pak, dina Al-Quran biasa Allah mengatakan dirinya dengan nahnu. Nahnu teh kami, artinya kalimat kata ganti untuk jama. Ieu mah Allah dina surat Toha ayat 14, innani anallah. Sesungguhnya aku anallah. Saya ini adalah Allah. Saking menegas-negaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Cek Allah teh. Yes, dina ayat Al-Quran Pak, ana disebut ku Allah. Artinya tidak ada lagi. Menggunakan kalimat tunggal. Pak Budni, oleh karena itu beribadalah kepadaku. Wa aqimi sholat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah Pak, orang okoh nyebutkan Allah Maha Esa. Geus tauhid jadi pondasi dina dirina. Nah, ketika itu tauhid terjungkal dengan kegiatan kita, pondasi kita terjungkal dengan amaliyah muamalah kita, lupa ke Allah, datang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi orang percaya Allah Maha Esa, keyakinan kita harus dibuktikan kunaon? Ibadah. Ternyata panggilan ibadah datang. Orang hare-hare. Nah, itu Pak sudah keluar dari pondasi kita. Satu-satunya yang memanggil sholat aya deui iwati saha? Allah. Mata kalimatna ge Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tah eta teh Pak seolah-olah pertanyaan. Apakah kamu hambaku? Apakah kamu sekalian itu hambaku? Jika engkau adalah hambaku, Pak Budni, segeralah beribadah kepadaku. Jadi lamun aya jami anu leha-leha dina ngalaksanakeun ibadah dinanti-nanti, nah eta Pak keluar tina pondasi ketauhidan. Matak aya Pak oh kuatnya dina beredar, berapa sih gaji kamu sampai kamu sanggup meninggalkan sholat? Sabara gaji ente nepi ka berani menanggal kerudung? Melaan gaji itu melaan Allah. Nah ini Pak, itu adalah suatu ungkapan, suatu kalimat hikmah. Ketika Allah disandarkan dengan yang lain, diadu, pabentrok antara kepentingan orang jeung kepentingan Allah, maha kalau kita mengesakan Allah, Allah didahulukan, itu ditinggalkan. Kalau memang itu memaksa harus meninggalkan Allah. Kalau bisa disimpan dulu, simpanlah dulu. Nah, eta Pak, kan kejadian-kejadian eta teh sok sering terjadi pada diri kita. Apa ibadah yang paling bagus? Apa ibadah yang paling hebat? Apa ibadah yang paling abdol? Yaitu ibadah yang paling abdol adalah pertama iman kepada Allah. Yang kedua, ketika datang waktu sholat, ibadah yang terbaik adalah sholat. Jadi lamun orang Pak, datang waktu sholat, terus dipakai yang lain artinya. Nah, keluar dari pondasi itu. Ibadah yang terbaik ketika ada seruan sedekah, maka ibadah itulah yang terbaik. Karena tidak ada yang menyeru terhadap ibadah-ibadah kecuali Allah yang menyeru.
Ayeuna dina hate urang ada sebuah keraguan. Keraguan apa? Baik keraguan dalam kehebatan diri kita. Urang teh alus nepi ka aya nu muji, Pak. Hebat, bagus, sukses dan lain sebagainya. Pujian-pujian datang dari orang lain. Eta teh Pak kadang-kadang melupakan. Kudu kumaha lamun urang aya nu muji? Kembalikan alhamdulillahirabbil alamin. Ulah waka ditemalan kuna sanes. Ulah waka mengeluarkan kalimat-kalimat yang lain, kita keluarkan yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Tapi berbeda sebaliknya, Pak. Ketika kita menerima kebaikan dari orang lain, terima kasih dulu kepada orang lain lalu memuji Allah. Sabab naon? Eta mah dalilna la yaskurun nas la yaskurullah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi Pak, ketika kita tahu bahwa tauhid sebagai pondasi, apapun itu harus dikembalikan kepada Allah. Lamun teu dikembalikan kepada Allah mah engke akan kembali kepada nol, Pak. Dijamin, Pak. Seorang ekonom dunia yaitu Gosen, sehingga melahirkan hukum Gosen, Pak. Ketika orang mencapai puncak keduniaannya ke titik klimaks tertinggi, dia akan kembali ke titik yang rendah. Buktina, Pak. Jelema anu beunghar ayeuna ulina pasti make kolor, Pak. Nya. Geus teresep di baju batik, resep mata di kaos sangsang terus kolor ka handap. Kantongna ge leutik, moal resepeun di kantong akod. Itu akan kembali. Orang kaya itu akan senang makannya bukan lagi di hotel berbintang, tapi di mana? Mulih ka desa, ta, Pak. Mulih ka desa di mana? Di Garut. Sanes iklan punten. Eta teh tempat makan di sisi sawah. Baheula mah di sisi sawah teh tempat makan siapa, Pak? Di pinggir sawah. Petani, Pak, yang sehari-hari. Tapi orang yang sudah puncak kepayaannya tinggi bingung. Kumaha geus loba duit? Kumaha usaha geus sukses? Akhirnya dia akan kembali ke kenikmatan yang ia cari, kenikmatan dunia. Duh, enaknya makan di mana? Di sisi sawah. Tapi kalau orang yang mentauhidkan diri kepada Allah, setelah mencapai kekayaannya tinggi, akan disasarupkan kepada Allah. Bagaimana cara dia membagi kebahagiaan dengan kekayaannya itu? Dia akan bersedekah. Dengan sedekahnya itu Allah yang menyuruh dia akan mempunyai kebahagiaan. Dia akan lebih bahagia ketika memberi kepada orang lain ketimbang dia memakai untuk dirinya sendiri. Tapi lamun urang sedekah geus ngarasa bahagia, artinya ketauhidan kita kepada Allah itu sudah mantap. Geus yakin urang mere ka orang lain, memberi kepada orang lain itu yakin Allah sudah menerima sedekah kita dan Allah sudah menyediakan tempat yang lebih membahagiakan. Jadi Pak, kalau orang yang tauhidnya sudah tinggi, ketika memberi itu fali nafsi akan kembali kepada dirinya. Dengar rasa leungit, Pak. Pernah orang memberikan kepada orang lain merasa hitungan menjadi kurang, Pak? Mun ieu dibikeun ka batur, diinjem ka batur, urang kan isuk bayar hutang. Hanya si Bapak, berani Pak ketika kita besok mau membayar hutang, ada saudara kita yang mau meminjam, berani meminjamkan tidak, Pak? Aya nu wantun gitu, Pak. Sigana moal waninya, Pak. Tah lamun can wani gitu berarti keyakinan kita teh masih tetap harus diuji, Pak. Ujian datang. Ah, urang kan biasa-biasa keneh ujian teh kunaon? Pelunya. Naon deui? Rematik. Tacan aya ujian lebih berat. Bahkan saya sendiri pun kalau diuji dengan yang berat, walau alam, duka kuat, duka moal. Pirani ujian orang mengkitu, Pak. Rek jumaahan. Pernah kak berprogram kia, program. Tahun iya jumaahan teh geus kana 5.000. Tahun hareup mah hayang 10.000. Pernah teu Pak itu? Program gitu atau anggar we 2018 2020 2000 pernah tuh Pak. Nah, artinya kekayaan kita belum hadir bersama Allah. Rizki yang ada di kita belum hadir bersama Allah. Buktina tah gitu, Pak.
Tuh, Ustaz, batur mah mah mikiran urang. Eh, urang tong hayang dipikiran ku batur. Urang kudu mikiran batur. Bagaimana kita membantu orang lain? Karena dengan membantu orang lain berarti kita telah menunaikan perintah yang Maha Esa. Allah menjamin, Pak, aunullah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah itu ada pada pertolongan hambanya selama si hamba tersebut menolong hamba Allah. Jadi cek kasarnya begini, Pak, kalau kita tidak pernah menolong orang lain, jangan berharap ditolong oleh orang lain. Pernah, Pak, kita bertetanggaan atau pernah mendengar ada tetangganya yang kaya, yang di sekitarnya begini, si tetangga itu kebakaran, tetangganya hare-hare, kan bayar aja lemah pedit, iya. Pernah gitu, Pak? Atau pernah mendengar? Hare-hare, weh, nah kenapa? Si orang tersebut, bahkan ayah, Pak, perumahan terdekat di sini, si orang kayanya itu pergi keluar kota, kamari usum buah, buah nate lebet, arasak. Cek satpam teh kieu, anak-anak, alaan tuh buahna. Nah, pohonana pedit mengpeng eueuh cenah. Satpam we teh dek ngajaga, Pak. Padahal mah kewajiban dia menjaga perumahan itu. Karena apa? Tak eta, Pak. Jadi tong waka di akhirat di dunya wae geus loba nu ngancam, Pak. Gitu. Nah, jadi segala apapun kita kembalikan kepada Yang Maha Esa. Apapun yang kita miliki, apapun yang sudah kita miliki harus dikembalikan kepada Allah yang memberi kepemilikan itu. Insya Allah hidup kita akan tenang jaminannya. Kalau tauhid menjadi dasar utama. Yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ayat itu, Pak. Saha? Iblis, cek saya iblis mengaku adanya Tuhan, Pak. Ateis, ateis teh, Pak, ragu-ragu eta mah. Karek nepi lamun dina la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Lamun nu disebutkeun eueuh ayat ya, Pak. Kura-kura seperti contoh begini, Pak. Kita disuruh membeli martabak. Ka mana? Ka pelana. Jang pangbelikeun martabak ka pelana. Pasti kaditnya balik deh, mana jang martabak, eueuh tukang dagangna. Berarti ayah teh tukang dagang didinya. Nu jebutkeun tidak ada Tuhan teh, nah eta teh, Pak, ayah. Bahkan ada di sebuah perjalanan, versi on the spot, Pak, ada seorang pilot yang terekam oleh naon, pada rekamannya, Pak. Pilot itu jatuh, Pak, ke tempat yang tidak ada orang. Di tempat itu si kapalnya itu dapat goncangan hebat. Pilot sudah menerka ini kapal akan jatuh. Pecahnya jatuh, Pak. Sebelum kejatuhan pilot itu dia berkata, "Tolonglah wahai penguasa alam ini." Kasaha eta, Pak? Kasaha eta nyebutkeun? Pasti nu disebutna siapa yang berkuasa di sini ngan gengsi tidak mengakui Tuhan gitu. Iblis wae, Pak, mengakui. Buktina di naon? Surat Al-A'raf ayat 12 mun telepat mah. Ayat 12 kitunya yang kalimatnya ketika disuruh oleh Adam untuk bersujud, iblis tidak mau. Cek Allah qala ma mana'aka? Apa yang menyebabkan kamu tidak bersujud kepada Adam? Anak khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Holaktani, aku diciptakan oleh engkau. Minanar, aku diciptakan oleh engkau dari api. Berarti ngaku keneh kalon tuh. Ngaku. Cuman dia tidak taat kepada Allah. Ketika tidak taat kepada Allah, seorang hamba artinya dia menyaingi derajat Allah. Maka si setan pakhruj. Diusir ku Allah. Tapi satu-satu permintaan setan kepada Allah naon? Minta panjang umur, Pak. Harus banyak. Keun bae. Biarkan aku dikutuk olehmu. Tapi aku minta umurku dipanjangkan. Ditangguhkan sampai hari pembalasan. Mata lamun dina ulang tahun kumaha doana, Pak?
panjang umurnya nya. Berarti anu menta panjang umur teh saha anu panggeulanna teh? Berarti orang nurutan saha? Osok ngadoa menta panjang umur, Pak. Nah, pan pertama nu kali menta panjang umur teh dina sejarah Iwati Ib. Jadi nu disambungkeun jeung ulang tahun doa eta doa cisaha eta nu nyontohan. Teu nyebutkeun abdi. Nah, matak Pak, tina ulang tahun wae sanes ajaran ti Islam. Islam mah sanes kitu doana ge nyuhungkeun barokah dina umur. Najan panjang ibadah ka Allah. Ulah panjang tapi ponok. Pan aya Pak pengusaha di Indonesia nu terkenal diwawancara dina TV yang terkenal. Dia usahanya sudah puluhan tahun. Kekayaannya pun wah di Indonesia siapa we, sudah masuk statistik orang terkaya di Indonesia. Ditanya sama wartawan, "Berapa usia Anda?" "Namanya 5 tahun." Wartawan itu colohok, "Kan Bapak sekarang usia udah 63 tahun. Kenapa berdosa? Palaib itu palaib, palaib." "Betul, saya 5 tahun. Karena 58 tahun ke sana belum pernah dipakai ibadah kepada Allah. Jadi di aku usianya cuma 5 tahun." "Oh begitu Pak. Berapa kekayaan Bapak?" "Ah, kekayaan saya itu barulah paling maksimal 15 juta Pak." "Jangan bohong lagi Pak. Bapak itu orang terkaya di Indonesia. Masa 15? "Iya, yang baru saya pakai di jalan Allah baru 10 sampai 15 juta. Anak Bapak berapa?" "Padahal Pak budaknya teh aya 7na, 8 jeung nu maot." "Anak Bapak berapa?" "Cuman 1." "Yang mana?" "Yang tengah." "Bapak jangan berdosa lagi sana." Pan teu ngartian wartawan atuh Pak. Teu ngartian usul budak teh nu mana. "Papa punya 7 anak. Kenapa Bapak yang akui 1?" "Iya, anak saya yang soleh cuman 1. Dialah satu-satunya anak yang akan menjadi anakku di akhirat." Apa? Jadi lamun menta budak teh anu soleh umur anu berkah dipakai ibadah ka Allah. Harta oge anu berkah yaitu harta walaupun banyak dipakai walaupun sedikit dipakai ibadah. Pengakuan orang yang baru bertobat seperti itu, Pak. Jadi kalaupun kita tidak mengesakan Allah, jadi harta teh euna naonan, Pak, tadi ge. Nu disebut orang terkaya di Indonesia ge nyebutkeun kur karek 15 juta anu karek disanggakeun fisabilillah. Pertanyaan orang, usia kita sudah berapa tahun? Karek kamari ka masjid ge berarti karek sakit tuh, Pak. Aya nu anyar ka masjid, Pak. Ah, imam wajah-wajah mesti dungkulnya, insya Allah lah. Sana janu karek di tahun sekian, oke. Mudah-mudahan setelah ngaji tauhid ieu kita semakin termotivasi bahwa Allah yang Maha Esa. Berarti hidup kita hanya dipersembahkan satu-satunya hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Insya Allah dina ibadah teh bakal betah. Selanjutnya ibadah orang Pak. Ketika datang ke masjid, bade ke masjid atau mau bertemu dengan Allah? Ke masjid atau arek ngecas? Pan aya Pak, ngamakmurkeun masjid, aya makmur di masjid. Kalau memakmurkan masjid mah harta yang dari rumah dibawa ke masjid. Tapi makmur di masjid mah harta di masjid dibawa ke i. Berarti ke masjid natalin mangihan Allah Pak. Namun gitu mah. Kita ke masjid mau bertemu siapa? Bertemu DKM? Atau rek ningali masjid alus? Atau rek sholat? Nah, sholatnya kalau tidak termotivasi dengan pondasi tauhid, maka sholat nate hanya gugur kewajiban. Ketika ke masjid, pingin cepat-cepat selesai sholat. Tapi ketika sholatnya itu pondasinya sudah kuat, dia akan berlama-lama di masjid untuk berkomunikasi dengan Allah. Berewe imam nu panjang, ada gegedeg sampean teh. Nah, eta teh Pak, tanda-tanda urang teh sholat teh hayang gugur kewajiban nungku, lain keur ngobrol jeung Allah. Padahal surat Al-Fatihah mengajarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Nirrahim.
maliki yaumiddin. Urang teh keur berkomunikasi jeung Allah. Bahkan dina ayat selanjutnya, nah baru kita setelah memuji Allah, menyanjung Allah, kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ke jalan yang lurus. Matapa di batul mah aya doa tos wudu, etos wudu, doa wudu dina mengusap naon sampean doa anaknya, Allahumma hdi ala siratikal mustaqim, keur nyusap sampean, ya Allah tunjukkanlah kaki ini ke jalan yang lurus. Jadi ka masjid teh ulah bolak-balik heula. Arek disodakohkeun teh ulah bolak-balik heula, jang itu jang ieu, padahal geus diniatkeun jang sodakoh. Nah, baturun mereka ngadoa kitu, bid'ah teh doana. Lamun keur wudu mah ngadoa kitu, alhamdulillah Allahumma di ala siratikal mustaqim, bid'ah teh, Pak. Ada teh parentah teh ti Rasul, berarti Rasul teh parentahna ti Allah, berarti urang teu ngaguh parentah parentah Allah. Nah, kitunya upami kadinya. Tapi ieu mah masalah naon? Doa, doa mah di mana we mangga. Ngan ulah disebutkeun eta teh doa ti Nabi hungkul. Bisi aya nu tos apa doa eta mangga amalkeun. Ngan ulah nyebutkeun eta teh doa ti Nabi. Eta doa saha? Doa para solihin. Nusok ngabiasakeun di mana saja dia ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah sehingga sampai ngamalkeun kumaha? Ngusap mastaka, Allahumma harim sari ala basari alan ala nari, ya Allah haramkan rambutku ini dari sentuhan api neraka. Doa ngusap wajah, Allahumma baid waji yaumat tabyadu wujuh wataswadu wujuh, ya Allah putihkan wajahku ketika wajah-wajah itu penuh kegelapan. Jadi sadayana tadi emot we ka Allah nepi ka kitu tah batur mah. Ngan hanya ka anu nerangkeunana doa eta teh disangka eta teh pasunatan wudu sanes misah eta mah pa. Saking naon hoyong caket jeung Allah, tapi urang mah ulah waka kadinya bisi salah can apa ilmu nama sok we ibadah sesuaikeun jeung Quran Sunnah. Kuatan dina ibadah, sumanget dina ibadah naon wae, baik anu wajibna atawa anu sunat sunatna. Tah eta pa ujian keyakinan kita bahwa benar-benar tauhid itu sebagai pondasi. Buktina keyakinan urang benar Allah Maha Esa buktikeun ku ibadah. Da keyakinan mah pa teu katingali nya, sok katingali iman. Katingal ka iman, iman dina hate urang. Teu aya, teu katinga. Wah si eta imanna tinggi kunaon? Ningali dina hatena kembung sesane, tapi dibuktikan dengan ibadah. Orang yang ibadahnya semangat. Nah, itu Pak salah satu ketauhidan yang tinggi. Matak Pak, ketika orang aya sok sim kuring lamun nuju mamatahan barudak di remaja sok ieu. Jangan kau percaya terhadap laki-laki yang menyebutkan saya mencintaimu. Ai cinta teh keyakinan atau dohir, Pak? Dohirnya, dohir ya batin. Keyakinan, Pak. Matak jawab cete barudak, barudak awe tong percaya auna laki anu nyebutkeun gitu terus ngajak ulin. Tapi begini jawabannya, silahkan buktikan keyakinan kecintaan Anda nanti di buku nikah. Tulis karan urang duaan. Engke dipayuneun saksi tong ayeuna ayeuna misah we heula. Jadi lamun aya remaja anu cinta-cintaan tapi ngahiji teh ayeuna bohong eta teh, Pak. Kadon maksiat ka Allah. Nah, salah satu pembuktian keyakinan itu dengan pernyataan sikap dan perilaku yang baik. Urang geus ngaesakeun Allah, hapus bahwa tidak ada satu-satunya lagi apapun kecuali Allah. Bekal dina hirup urang kecuali Allah. Apapun kondisi urang balikeun ka Allah. Allah satu-satunya. Naon? Nu nulungan, nu miara, nu nyiptakeun, nu maot. Pan urang sok hariwang ge, Pak. Duh, naik beus ieu butut yeuh sana. Kumaha lamun cilaka terus maot? Nah, kitu nya. Komo ayeuna ku berita naon? Geus nepi corona teh ka Cisurupan. Cisurupan teh di mana? Garut. Sekalengkah Pak ka Garut, di Bandung tos aya. Tos nepi ka Cisurupan Pak ka Garut tah. Orang Garut tersebut ketika pulang dari luar negeri amenghola ka mana-mana. Ternyata di
klaim positif corona ka Garut tong. Bisi kena ku corona. Urang tong hariwang Pak geus mengesakan Allah mah. La yusibana illa ma qataballahu lana. Qataballahu lana. Tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah menimpa apapun terhadap kita kecuali Allah geus nuliskeun, Pak. Da teu nuliskeun mah Pak, sahebat-hebatna ge sanaon? Virus. Urang anu Allah virus oge kembalikeun we ka Allah nu Maha Esa sagalana. Pencipta virus saha? Allah. Nu nyiptakeun urang saha? Balikeun we ka Allah. Insyaallah keimanan kita kuat, imun kita pun akan kuat. Matak jelema anu keur teu damangna Pa, teu emut ka Allah beuki aral teh Pa. Tapi labu nu teu damangna emut ka Allah pan kieu nyeri ge. Allahu Akbar bari nyeri ge nya. Aduh mana nyeri-nyeri teuing Allah pan kitu. Itu jadi naon? Jadi pahala nyebut-nyebut Allah. Matak lawan disebut di pasien teu damang teh sing syukur Pa. Pan keur teu damang mah langsung kieu urang teh emut. Duh, ya Allah, mudah-mudahan penyakit teh terjadi maotnya. Nah, jadi kitu. Jadi ku panyawa teh lamun orang yang bertauhid mah akan kembali kepada Allah. Sanes aduh Allah hungkul. Aduh ngoge nyebutkeun, aduh ya Allah, tos teu kiat. Tu dikembalikeun ka Allah. Tapi lamun teu kitu mah kan aduh-aduh we. Ngageroan saeutik, telat nu digeroanana kadon amek. Sagala naon, sagala molotot. Nah, itu Pak. Ciri-ciri jalmi naon ketika keadaan sesuatu melupakan Allah akhirnya manaon aral siun dan lain sebagainya bab penyakit corona gitu Pak teu kudu riweuh-riweuh urang mah kembali keneh ka Allah ngan lamun urang boga masker angoe maskerna lamun urang gadoh obat naon tuang obatna da eta mah sebagai ikhtiar ngan ulah ngandelkeun kana masker ulah ngandelkeun kana kana obat da Allah nu gaduhna Pak kembali we ka Allah. Urang nu Allah virus geu nu Allah. Eueuh nu hebat tibatan Allah. Iwati ah? Iwati saha? Ya Allah we kitu. Corona mah can aya naon-naonan, Pak. Zaman Firaun mah virusna ge leuwih sakti tibatan corona tah. Keuna harita paeh harita paeh paeh maot harita. Corona mah aya keneh masa perlawanan 2 sampai 14 hari. Urang bisa keneh ngalawan 14 hari, Pak. Mata kembalikeun we ka Allah nanaon moal hariwang. Ka hariwang apapun, ketakutan apapun, kecemasan apapun, kembali ilahu wahid, kembali kepada Yang Maha Esa. Insyaallah hirup urang tenang, hirup urang bakal sakinah, hirup urang bakal tumaninah, moal aya nu dihariwangkeun. Nah, sakitu Pak. Bahasan teh tos 45 menit, mudah-mudahan tauhid sebagai pondasi, artinya mengembalikan segala sesuatu itu kepada Yang Maha Esa. Satu-satunya Allah yang memelihara hidup kita. Satu-satunya Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Satu-satunya Allah yang akan menolong kita. Satu-satunya Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Matak Pak hirup teh kudu dirangkai, dibingkai sebelum menjadi bangkai. Jangan sibuk dengan nilai dari makhluk, sibuklah dengan nilai dari ilahi supaya kita meninggal mati dalam husnul khotimah. Mudah-mudahan manfaat Kang Osim Kuring anu nyariosna oge Kang Osadaya nu ngadangukeunana urang berlomba-lomba ngamalkeun tauhid ka Allah di dalam keadaan apapun dalam tempat manapun. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.